Gimana? Terkait lomba hari ini bagaimana? Seru, asik. Adu adrenalin, senam jantung. Ya karena yang saya bawa ke sini pas kamabung, main kedua. Main kedua, minggu kedua, nekat aja. Sejak apa sih suka milihnya murai? Kalau bermain murai sejak tahun 2015, tapi saya nggak pernah tampil di lapangan. Alasannya gue, karena saya pondok pesantren. Saya fokus di pondok pesantren. Terus saya mulai fokus turun ke lapangan karena saya sudah berhenti dari entertain. Kan banyak orang mengenal saya kan YouTuber. Nah, di saat saya memutuskan untuk berhenti ataupun istirahat bermain YouTube, maka di situ saya pengen mengasah di lapangan. Oke. Kumpul sama teman-teman. Apa? Tapi belajar settingan loh, Gus. Ngadu settingan loh berarti. Settingan mana dulu? Murai. Untuk settingan menurut saya sudah biasa karena sejak kecil saya sudah suka hewan. Bermain sapi iya, kambing iya, merpati iya, perkutut iya. Sisi menariknya main murai apa sih, Gus? Sisi menariknya nggak tahu ya, saya itu suka aja dari kecil gitu, suka aja sama hewan. Nggak tahu motivasi saya apa, saya nggak tahu. Yang jelas saya kalau melihat hewan rasanya pengennya itu ya berbicara ataupun berteman, dan saya lebih suka ke hutan daripada di rumah. Makanya saya konten saya, YouTube saya semuanya ke hutan. Siang, malam, sore, pagi, hutan. Sampai istri saya nggak ada gunanya kan? Hah? Hutan aja yang pertama di situ. Jadi sebetulnya ada tujuan saya bermain murai turun ke lapangan ya. Kalau dulu kan ya, teman-teman atau tim yang turun ke lapangan. Semenjak saya turun ke lapangan ini, saya ada niat sih sebetulnya. Apa tuh, Gus? Nawaitunya apa nih? Nawaitunya tunggu tanggal mainnya tahun depan. Kasih bocoran sedikit kak dari 081 ya, bocoran sedikit lah seujung kuku lah, Gus. Bocoran? Apa ya? Bocoran kan nggak perlu terbuka, yang penting bocor halus aja. Yang jelas bocorannya saya akan hadir lebih fenomenal dan lebih mengagetkan pokoknya. Bukan sebagai pemain, tetapi sebagai mungkin EO. Berarti kemaslahatan umat, anak-anak pesantren digerakkan juga, Bu? Terutama saya punya cita-cita untuk membentuk juri itu dari kalangan alumni pesantren. Nah, loh, berarti kan berarti proses jam terbangnya harus ditambah melalui proses diklat juga dong, Gus? Betul. Dan itu sudah kami pikirkan, sudah saya pikirkan jauh-jauh hari. Sejak bulan Desember kemarin. Duh, program jangka panjang dong. Betul. Saya sudah ngobrol sama saudara saya, teman saya, tetangga saya yang bernama, mungkin banyak orang tahu, mengenal Mas Andri Bolang. Dan kebetulan rumahnya dekat juga. Dan kebetulan juga ya gitulah. Nanti kalau saya cerita-cerita bocor. Bukan bocor halus lagi dong. Bocor halus lagi. Ini saya mau main ini. Oke. Nah, ini bahan. Karena ini ternakan sendiri. Gus, main di bahan ternakan sendiri, ringnya namanya apa, Gus? Ringnya Dewa Laut. Dewa Laut. Dewa Laut. Padahal tinggalnya di darat ya, ngambilnya Dewa Laut. Saya asli kelahiran Demak, Jawa Tengah, cuman domisili saya saat ini kan di Ngawi. Oke. Makanya saya tadi bilang saudara, teman, tetangga ataupun apalah istilahnya dengan Mas Andri Bolang. Untuk murai juga kerjasama juga. Berapa kandang, Gus, di rumah, Gus? Kalau di Solo kandang saya ada 20. Di Semarang ada 10. Rencana di Ngawi ini saya mau bikin kurang lebih 20 antara 30. Rencana. Di pondok juga? Enggak, beda dong. Kalau di pondok ya nanti ganggu ngaji. Oh iya. Waktu ngaji, waktu nongkrong, waktu gantang.
waktu bersihin telek ya telek gitu kan. Saya itu pekerjaan saya, kalau ada yang tanya, kalau cewek-cewek tanya nih ya, pekerjaannya apa mas? Bersihin telek. Terus dari bersihin telek itu, ini kan udah habis berapa nih uang segini nih? Mas, saya nggak pernah ngitung. Hobi ya? Bukannya hobi, saya lebih cinta gitu loh. Lebih hobi. Kalau hobi kan sekedar seneng-senengan, cari hiburan. Kalau saya enggak, cinta. Berarti enggak ada ambisi dong, Gus? Ambisi saya untuk menang enggak ada. Untuk menang nih ya, enggak ada. Tapi saya punya ambisi yaitu pengen bukan memperbaiki atau bukan untuk apa ya, pokoknya saya pengen bikin suasana baru Icomania. Tunggu saja nanti saat. Ada kemungkinan kerja sama sama Om Andri Bulan? Berubah juga. Itu rahasia dulu, rahasia dulu. Jelas saya lagi minta bantuan sama teman-teman yang ada di Metropolitan atau Jabodetabek untuk mengajukan sesuatu di Trans 7. Ya pasti paham lah maksud saya nantinya kemana gitu kan. Ya doakan saja semoga saya sehat dan semoga saya terus bisa ikut koma ataupun terus turun ke lapangan. Saya keliling Jawa Barat, Blok Barat, Blok Timur, Blok Tengah, Blok Timur. Rencana saya akhir tahun ini ke Bali. Rencana saya mau ke Bali, gantangan di sana dan ke Malaysia juga. Rencana saya habis itu mau ke Thailand juga karena keliling dulu. Di sana ramai dan besar untuk murai. Saya sudah empat kali ke Malaysia, maksudnya bukan ke Malaysia hanya 4 kali ya. Survei gantangan-gantangan lomba burung, lomba murai terutama di Malaysia itu udah 4 kali. Sangat seru. Kalau ke Thailand belum, rencana saya mau ke sana. Pengen lihat-lihat di sana ya barangkali. Sana bisa ke sini. Kita bikin liga burung, jangan cuma sepak bola burung, jangan cuma bulu tangkis burung, turnamen. Betul. Burung juga harus bisa bikin rival kepada negara jiran. Jangan cuma sepak bola. Itu poinnya. Kalau kebanyakan ngomong nanti bocor niat saya. Itu. Pintar aja mancing. Gus, satu pertanyaan lagi, Gus. Gus ngelihat prasasti ini bagaimana, Gus? Dan kemudian kearifan lokalnya bagaimana? Kalau untuk lihat prasasti dari desain, saya lihat poin pertama desain. Desain dari tampilan luar, Feng Shui-nya boleh dibaca? Baca sendirilah. Nah, kan saya ditanya untuk sensasi ataupun penilaian kan. Untuk tampilan arena nilai 90 lah ini saya, besar ya. Terus cuman kendalanya ini matahari. Kalau dari kalau siang ya, dari arah sana matahari itu silau. Kendalanya ke arah silau ke burung. Iya, silau ke burung. Kendalanya kayak gitu. Karena kan itu kan yang atas itu kan transparan itu. Oh iya. Tapi seru sih, saya kesini dua kali. Udah dua kali ini. Kesini udah dua kali, belum pernah poin. Tapi belum dikasih rezeki. Ah, ini aja tiket berapa ya? Hampir 15. Kan saya tujuannya kesini cuma pengen ngopi. Sambil lihat mobil baru itu. Itu. Terus kalau untuk apa ya? Trofi bagus, untuk sistem penjurian bagus. Terus kalau untuk apa namanya? Iming-iming atau iklan keren. Kerennya di bagian mana ini? Sekarang kan pertama kali yang menggunakan link kalau nggak salah Prasasti. Berarti kan menggunakan metode
modern. Teknologi modern. Teknologi. Jadi kita mengikuti era zaman. Itu saya mendukung, sangat mendukung. Dan saya berharap juga untuk kedepannya akar rumput bisa mencoba, bukan mencoba bermain di sini, tapi kalau bermain ya harus, cuman mencoba untuk cobalah bikin gantangan yang keren juga. Supaya lebih seru gitu loh. Iya, biar negara jiran lihatnya bagus ya. Sebetulnya udah beberapa kali ngomong sama teman-temannya di Malaysia. Di Indonesia begini. Udah ngomong. Mereka tertarik, cuman mungkin belum ada progres atau apa, ekspedisi ataupun tempat di sini. Oh iya. Karena jauh. Iya. Pasti lewatnya kapal. Kalau pesawat ya bisa dong. Oh, iya. Kapal. Iya. Yang penting jangan sampai burung itu mampu laut aja. Cuman kalau teman-teman tim saya, kenapa ke Prasasti Petah, suka ke Prasasti, ladies-ladiesnya, cewek-ceweknya, SPG-nya, itu yang dicari sebetulnya. Manusiawi ya? Nggak tahu juga. Orang saya tujuannya bukan ke situ. Oke, gitulah. Siap. Siap. Salam kenal dari saya. Gak tahu nama saya siapa, yang jelas dikenal GNS. Is Nur Samsun. Salam hormat, salam kicau mania Nusantara. Pokoknya akur semua. Jangan sampai sikut kanan, sikut kiri. Akur semua. Itu yang saya harapkan. Gus, bonus Gus, satu tanya lagi. Kalau media tuh harusnya bagaimana? Gus melihat. Kalau media harusnya cerewet, lebih cerewet daripada yang diwawancarai. Media itu harusnya lebih cerewet karena host. Media itu megang kamera plus host. Ya kan? Kalau memberitakan berita-berita kecemannya bagaimana sikap media seharusnya? Objektif atau memang lebih ke arah bombastis? Kalau saya nggak berani menilai kayak gitu ya, karena itu kan karakter masing-masing. Oh iya. Setiap orang ada sisi baik dan ada sisi buruk. Terserah mau ngapain, baik buruknya udah pada tahu kan? Kenapa saya harus berkomentar? Closingnya keren. Closingnya weh.